perebutan piala dan tenya kali ini dialah Agak Haji Nurin Bungsu Nitraga selaku Sokibul Hajat yang akan menggelar resepsi pernikahan putra dan putrinya. Insyaallah tentunya Nitraga kan ini yang coba tentunya ataupun dimeriahkan oleh pertandingan sepak bola di kusertakan tentunya 16 tim terbaik ke Kabupaten Tangerang. Saudara-saudara yang tadi backup oleh panitia pelaksana adalah Agung Kadir Lahong selaku panitia pelaksana dampi abangku Benny Bacan yang punya BB Sport Nitraga kali ini, BB Aparel dan juga tentunya Abang Piki akan tempatkan melaporkan demikian kali ini mencoba sesat lagi pertandingan kick-off babak yang kedua serta tadi akan segera dimulai. Wasit adalah Bung Yusuf Bakhtiar Nitraga, wasit dengan lisensi C3 tentunya Akal Kabupaten Tangerang yang coba tentunya sudah meletakkan bola di titik garis lingkaran tengah. Pertandingan tentunya terus di bawah para sponsor kami adalah BB Aparel, BB Sport nampaknya besutan abangku Abang Beni Bacang kali ini, kemudian tentunya didukung pula oleh Azmi Bengkelas yang beralamatkan di kota Jambai Sindang Jaya dan juga tentunya disponsori oleh Bengkel Pemeng Agaragi, termasuk tentunya sponsor lainnya adalah CP Bangun Jaya Lestari dan juga Mi Ayam Bakso Asap Wajan. Demikian di Teraga Kula para sponsor yang mendukung di pencernamen 16 tim terbaik di Kabupaten Tangerang. Saudara-saudara, mencoba kick-off babak yang kedua baru saja berbunyi satu tekanan di awal melalui draw-in sisi kanan pertahanan dari para pasukan tim kesebelasan Bad Boy FC besutan tentunya kali ini was agen Sofian Santut tentunya yang punya realitas tanpa batas yang hadir menempati dan sebelah kanan tempatkan melaporkan didampingi tentunya juru kotak taktiknya adalah abangku Bang Imang Kelai dan kawan-kawan. Saudara pendengar, kembali kita nantikan coba serangan cepat lakukan dibangun pasukan tim kesebelasan dari kotak Bad Boy FC. Besok Mitra Koraga catat tanggal main pertandingan tadi yang turun di hari kedua babak penyisian. Besok adalah tim kesebelasan PT Indofood FC akan berhadapan dengan tim kesebelasan BBS Kota Bojong. Tentunya besok Mitraga akan tampil di hari kedua babak putaran leg yang pertama tentunya di pertandingan besok sore tentunya piala Abah Haji Nurin Bungsu Cup musim 2024 tentunya. Saudara, kembali ke lapangan saudara bergerak dan serap nonton sebangsa dan setanah air dimanapun anda berada. Inilah pertandingan tentunya tampil di hari pertama babak penyisian ikut babak yang kedua tertinggal sementara pasukan tim kesebelasan Kepulauan Raja FC besutan tentunya kali ini bos Andri Lumbai dan juga tentunya bos Beta John termasuk tentunya abangku Abang Herman Batak tentunya AB25 didampingi tentunya agen di sana bos Mangki dan kawan-kawan. Terdengar kritik pendek Jatim pengadilan tengah sempat terjadi sebuah pelanggaran dilakukan pasukan tim kesebelasan Bad Boy FC pemain gelandang tengah pemain pengganti adalah di sana konek tadi maksudnya ditandakan dengan Ojo Kosta. Kali ini datang sebuah tekanan berbahaya berputar bola terjadat berikan lagi umpan 1-2 cukup baik tepat tendangan pemilik gawang balik sebuah tembakan sultan target tembakan shot terapi tentunya sedikit terkejut penjaga gawang Ahmad Sarif Madun tadi maksudnya namun sebuah tembakan yang masih sedikit menyamping di sisi kanan penjaga gawang daripada pasukan tim kesebelasan tim Bad Boy FC tentunya lewat penjaga gawang segudang pengalaman adalah Ahmad Sarif Madun bocah berdarah kota Persidam sedang ditelame tentunya Mitraga kali ini yang coba tentunya ditampilkan oleh pasukan tim kesebelasan Bad Boy FC penjaga gawang yang sempat kemarin membawa kemenangan tim BCK tentunya baru kasih longok Mitraga yang membawa tentunya legion asing beserta pemain Liga 2 Indonesia di Stadion Persegakan tentunya ataupun di Stadion Hijau Daun Kampung Gelapak Desa Daun Kecamatan Rajas. Namun saat ini ditampilkan kembali oleh pasukan tim kesebelasan Bad Boy mencoba kembali Arif Budiman defender tangguh mencuri star umpan dia umpan pendek ke kaki dari
pada bonek, coba kembali kuasai bola sepenuhnya, umpan pendek kerjasama dengan Pocok Dosa, pasti mendatar 1-2 tendangan, mendekati sisi kanan, pertahanan daripada tim kesebelasan, tim pasukan Kepal SC, mampu menggagalkan sebuah serangan, demi serangan yang secara bergelombang dilakukan pasukan Bebo Jamekian, ke kanan balik coba kembali, berbahaya! Berbahaya tentunya Widraga, lepas dari perangkap Pocok tidak jadi bahaya. Kembali kita lihat sempat lebih dulu diintersep dengan baik keluar dari persembunyian penjaga gawang Ahmad Sarif Padun, menggagalkan mengintersep dengan baik. Kali ini munculnya tadi dari arah belakang pemain gombar pasukan tim kesebelasan Kepal AC yang sempat tadi mencuri star, namun alhasil tentunya mampu diintersep dengan baik tentunya oleh goalkeeper adalah Ahmad Sarif Padun. Digunting lagi keluar meninggalkan arena pertandingan dan terlahir kembali tentunya sebuah lemparan ke dalam, lempar Padun tentunya dalam bahasa abangku Bung Yayan Kanini yang coba hadir di bel sebelah kanan tempat dan melaporkan tentunya sejarah. Kembali kita nantikan datang sebuah tekanan, umpan pendek lagi dia coba kembali kuasai bola sepenuhnya, masukkan tim kesebelasan Kepal AC, dorong lagi puncul melakukan sebuah overlap, gangguan dilakukan oleh Ader Rebo, terjatuh dia, salah umpan kembali jatuh di kaki Ocok Dosa, datang kapten kesebelasan, jelas sebuah pelanggaran memang dilakukan pasukan tim kesebelasan Kepal AC di sisi kanan pertahanan dari para pasukan tim kesebelasan Beboy, hingga terlahir lagi sebuah tembakan bebas, umpan pendek kembali, tahan cukup baik di sana, bergerak lagi ke sektor lini tengah kiri, coba kembali tadinya sebuah terangan, datang lakukan tadinya pasukan tim kesebelasan Beboy, Arif Budiman defender tangguh di sana, produk daripada Batavia Sport, kota sempatan demikian yang direkrut tentunya oleh bos agen Sofian Sangkut yang punya loyalitas tanpa batas saudara-saudara, didampingi Bung Imang Lai, juru kotak kaki tim baju biru, kembali tadinya pasukan Kebal mencuri start kembali, lintasi garis tengah, umpan pendek kembali, tahan tentunya bola sejenak, angkat dia lambungkan ke sektor kiri, lepas dari perangkap Ocet, berbahaya sebuah serangan, kembali kita lihat umpan tarik, dorong gagal lagi, kita lihat sebuah serangan dan ini harus kembali diintersep, dipotong lagi keluar meninggalkan arena pertandingan saudara, pendekatan surat pelanggan sebangsa dan setanah air. Besok adalah tim kesebelasan Indofood FC, PT Indofood FC tentunya Mitra Raga akan berhadapan dengan tim kesebelasan DBS Kota Pojong, demikian akan turun di hari kedua babak penyisihan di pertandingan tentunya Piala Abah Haji Nurin Bungsu di acara resepsi pernikahan putra dan putrinya yang cepat tentunya dihibur dan dimeriahkan oleh pertandingan sepak bola yang dikusertakan 16 tim terbaik sekabupaten Tangerang tentunya saudara. Kembali tentunya jatuh dalam pelukan penjaga gawang, tahan cukup baik di sana, serangan secara bergelombang lagi-lagi untuk mengejar ketertinggalan di mana pasukan tim Kebal, pasukan bos Andri Lunggai coba kembali bergerak lagi dia, kembali bos Beta John angkat dia lagi, dapat dari pertahanan, jelas sebuah kontak body yang memang dianggap terlalu keras saudara-saudara oleh referee pertandingan adalah Bung Ucup ataupun Bung Yusuf Bahtiar, membunyikan pitch pendek dan kembali harus terlahir sebuah tembakan bebas bagi pasukan tim kesebelasan. Tentunya kali ini adalah tim kesebelasan Beboy, inilah dia tentunya tandem daripada Arif Budiman adalah Fani, angkat dia ke depan, rusuk sebelah kanan pertahanan Kebal, mencerita ataupun tertahan di kaki Arif Jek umpan ke kaki daripada cawang WK di sana, si pencetak gol tadi maksudnya dikubur daripada tim baju biru celana hitam pada kesempatan sore hari ini tentunya saudara Ader Rebo. Jelas memang kembali sebuah pelanggaran terjadi, nampaknya bungkulu kita lihat
dilakukan pasukan tim kesebelasan daripada tim kesebelasan tantinya kali ini Mekoy FC dalam bahasa tantinya kali ini Abang Bobby yang juga tantinya sudah hadir di sebelah kanan tempat yang melaporkan sejajar dengan yang punya tantinya Bebe Avarel apa Bebe Spot adalah abangku Abang Benny Bacang tantinya saudara mendekatan serap penonton kali ini kita lihat yang terus mendampingi jajaran panitia lainnya sebut saja di sana Bung Kadir Lahong dan kawan-kawan saudara pendengar saudara penonton sebangsa dan saudara air kembali umpan pendek lagi dia tahan tantinya lewat kapten kesebelasan menggeritar kembali tahan tantinya bola sejenak lepas saja sebuah umpan silang tadi angkat lagi dia Arijet namun terputus lagi datang di sana sekecil inca adalah Adarebo luturkan umpan cukup baik di sana Arijet lepas tendangan ke mulut kawang Begal saudara-saudara kita lihat saat ini sebuah serangan kembali nantinya tempat tertahan jatuh tepat dalam pelukan penjaga gawang Aryo lagi-lagi sebuah serangan yang masih patah-patah dilakukan pasukan tim kesebelasan kembali ke mereka mencoba mengejar ketertinggalan akan kehabisan di sisa waktu yang ada mereka tentunya untuk dapat menyamakan kedudukan kita nantikan saja rangan kembali datang lewat di sana bomber adalah Cawang WK pemain produk daripada Bujang AC pemain besar bersama klub Fortes Pangandaran Pasar Kemis tanpa mitraga ditandemkan dengan di sana Bonek angkat Adarebo masih mendatar muncul lagi Ojok umpan 1-2 tentuan kembali lebih dekat dalam penguasaan penjaga gawang saudara-saudara di kubu pasukan tim kesebelasan tim pasukan tantinya adalah depan Lesi Aryo tadi majunya diintersep kembali cukup baik Ari Puliman lambungkan tinggi datangnya bola tahan kembali kontrol dengan tenang di sana Ojo Kosa pemain besar bersama klub CT ABS Indonesia ditampilkan oleh agen di sana agen Sofian Sangkut yang punya loyalitas tanpa batas demikian tantinya saudara Lodi tantinya pasukan yang sementara unggul tipis hanya 1-0 sementara unggul pasukan tim kesebelasan Depoy FC dipertandingkan di babak yang kedua kali ini dalam siaran pelaporan pandangan mata dipancarluaskan melalui siaran radio non-RRI dipancarluaskan melalui channel akun YouTube kampanye tim kita rakam dipandu tentunya oleh dua kerabat yang randa saya sendiri Beni Wahyuri ditemani tentunya Bung Ruhai Kotong Pami yang coba melaporkan jalannya laga pertandingan musim kompetisi isi tentunya Abah Haji Nurin Cup 2024 di acara resepsi pernikahan putra dan putrinya demikian tentunya saudara kembali datang di sana Cawang WK kembali Ojot Kota berputar dia bola sejenak berbahaya datang kapten kesebelasan Arijet kota kaki dia tanpa pengawalan masih tentunya Arijet pemain yang sempat membawa tim Modrek FC tentunya meraih gelar juara pertama di Piala San Simon Cup tentunya di Stadion Batu Nunggul Kecamatan Rajab beberapa bulan yang lalu, namun kembali tampil begitu baik, bersama tim kesebelasan Bekoy, tempat gagal melakukan sebuah umpan silang tekanan balik tentunya lakukan bagi tim Kepal LC, angkat dia ke sektor sebelah kiri, pertahanan daripada Bekoy cantik tentunya memotong sebuah serangan saudara-saudara di sana kali ini kita lihat tantinya pasukan tim kesebelasan Bekoy FC pemain bernama punggung dua di sana Bos Sofian Sangkut saudara-saudara pendekatan serap penonton ada rebot cukup baik umpan luncurkan lagi datang di sana Cawang WK umpan terlepas dari maksudnya lepas daripada kawalan di gagal dan gagal lagi kita lihat sebuah serangan yang sempat tadi bisa diintersepkan baik datang serangan balik di teraga luncurkan dia ke sektor sebelah kanan umpan pendek lagi kotak poli terjadi curi mencuri bola kita lihat menanggalkan perebutan kembali play on saja datang kembali dilakukan tim pasukan kebal sih kembali tentunya lebih dekat walaupun
dalam penguasaan penjaga gawang Ahmad Sharif Madun, penjaga gawang kawakan demikian. Penjaga gawang yang lagi naik daun nampaknya Mitra Gatal ini. Penjaga gawang tidak tertampangkan Cambodia, mencoba kembali intercept dengan baik. Namun kembali kita lihat mengarah tepat bola dalam pelukan penjaga gawang adalah Aryo di sana. Kopi lagi di udara, menang dalam perebutan kali ini. Tim pasukan tentunya Beko JC angkat dia ke depan, dibunting lagi cepat tentunya di sektor sebelah kanan. Pertahanan daripada pasukan tim ke sebelah kanan kebal ke Kubala Raja demikian kali ini. Kita lihat tahan tapi lewat kapten ke sebelah kanan, didorong lagi ke tengah, di sini dan belakang. Ojo Kosa langsung mengambil sebuah keputusan saudara-saudara. Namun sayang sekali sebuah tembakan yang masih jatuh di bidang sasaran Mitraga kembali tentunya aja melahirkan sebuah tembakan gawang saja kali ini. Tembakan gawang bagi pasukan tim ke sebelah kanan ke Kubala Raja. Kepal AC ketika kali ini angkat lagi tertahan di kaki pasukan tim Bedoy. Jemping ada dilakukan tentunya oleh Kisara Ader Rebo. Lucirkan lagi dia ke tengah. Coba kembali kuasai para pemain tim kecerdasan baju biru Bedoy AC. Mitraga kali ini bos Sofian Sanggot kerjasama dengan si Bonek, dorong lagi dia, umpan tangkat tinggi dengan gerak 3-7-8 ini. Jelas kali ini sebuah tembakan Arujet Kisaran menyentuh tangan kiri daripada akan kesebelasan fullback daripada pasukan tim kesebelasan Kepandesi hingga tertegar pikir pendek di tim pengadilan tengah saudara-saudara dan dianggap sebuah pelanggaran. Berakhirkan kembali tentunya sebuah tembakan bebas bagi pasukan tim kesebelasan Depoy yang cukup mengancam jalan gawang daripada Kepal LC. Hari Kep ini ditinju bola ribuan datang di sana kembali Arerebo. Oh, lepas tendangan kembali kita lihat. Gagal lagi tentunya sebuah peluang Mitraga dapat lagi tim kesebelasan Bedoy AC kali ini yang coba mendobrak sisi kiri pertahanan daripada tim Kebal AC. Dipotong lagi tentunya keluar meninggalkan arena pertandingan. Mitra Olahraga kembali untuk melengkapi siaran laporan pandangan mata Anda akan dipandu oleh rekan kerabat siar nampaknya Bung Ruhai Koto Pami dan inilah laporannya, silakan Bung. Ya, terima kasih senior saya Beni Wahyudi. Masih 1-0 sementara keunggulan Bedoy di mana gol dicetak di babak yang pertama oleh cawang mereka. Sementara separuh babak yang kedua belum mampu pasukan Kebal Aceh untuk menamakan kedudukan di hari pertama turnamen sepak bola Abah Haji Nurin Bungsu dalam rangka kemenangan putra putri pecinta Ananda Imam dan juga tentunya Nengwin. Apa yang terjadi? Sebuah jebakan Aceh cukup baik lihat tadi di mana ada Rebo Bung Beni sudah terperangkap sebuah perangkap offset yang cukup baik dalam bahasa Jare Bonang, Jare Isak RT Herudin, Abang Hayang dan juga Bung Mukar Patahan. Sementara dalam bahasa Abang Kodi Lohong jajaran panitia dan juga Bung Beni Batang, Abang Tuti, Abang Adeba Asap, datang sebuah tekanan kembali di sana ada Rebo digeser ke sisi sayap sebelah kiri itu tadi Uta Kusta, namun bola terlalu dekat ke pada Bahri mencoba gangguan. Satu pemain di sana Teddy Bonek mencoba memberikan gangguan, mampu melepaskan diri tadi si Jabulani. Digeser bola kembali ke tengah ada Pelor, lepas dia ke belakang ada Nur Fahmi, dilebarkan kepada Adi Kosta, ditanduk tadi oleh Ahmad Sharif Madun, berbahaya sudah keluar dari sarangnya. Namun kembali bantuan yang kurang tadi dari kubu pasukan kesebelasan Kebal menggagalkan serangan. Datang serangan balik lewat kaki Adi datang Ojo Kota, umpan 1-2 berbahaya saudara-saudara. Hari dia kembali sang El Capitano datang di sana cawang WK jeber. Berbahaya Bung Beni lepas dari kawalan tadi di mana umpan tipu kaca diawali lewat serangan balik Arijek menggeser bola kepada Otto Kota, lepas kembali kepada Arijek melihat tadi satu pemain cawang mereka barang lepas tanpa kawalan, namun sebuah shooting penyelam akhir masih melambung tinggi bola yang tadi coba diarahkan seliri perkaran paling akhir sang penjaga gawang Aryo. Saudara penonton sebangsa dan setara turnamen 16 tim didukung
pula tentunya oleh Bobby Aparel, kesukaan Bung Beli Bacang, Adli Bengkelat, dan juga Bengkel Komen Garage, CT Bangun Jaya Lestari, dan juga Mi Ayang Bakso Sakwajan, yang mensupport pertandingan 16 tim di Stadion Lapangan Sepak Bola Aceh 2000, Kota Kampung Semur, Desa Wanakerta, Sindang Jaya. Harapkan kembali ke belakang, ada Nur Fahmi, lakukan dekol lihat ke depan, lebih dekat kepada sang penjaga gawang, Ahmad Syarif Madun, yang tampil cukup gemilang di sore hari ini. Saudara penonton, mampu tadi membaca datangnya bola, memotong laju si Jabulani, angkat jauh melewati garis perbatasan, ada di sana Bahri, geser ke sisi kanan, Atang Ana, masih mencoba Atang Ana, gagal dari Atang Ana, sebuah kontrol bola yang coba dilakukan, lebih dahulu meninggalkan lapangan dan hanya mengakibatkan sebuah lemparan ke dalam, dalam bahasa yang punya program acara Abah Haji Murim Bungsu yang masih menyaksikan jalannya pertandingan. Teddy Bonek di sana, ada di sana cawang WK, Ari Jack mencari kawan, ada di sana keadaan juga Ader, lepas kembali bola pun saudara-saudara, dicubit saja oleh Aryo, sang penjaga gawang, diangkat dengan kaki kiri, melambungkan tinggi datangnya bola, kop duel bola atas, masih coba kuasai bola Nur Fahmi, ataupun siapa pada Madun, Madun didorong kepada Fahmi, geser ke sisi sayap sebelah kanan, ada Kiki, tahan lagi bola, pindahkan lagi bola pun coba, keliru depan, angkat crossing dia, berbahaya, sapun bias bodem bias koneng Bung Beni, terlalu tinggi. Tadi bola yang coba diangkat oleh pemain nomor 9 Bambang, coba dari sebuah tembakan yang coba dilakukan, masih belum terarah, jauh di atas mister gawang. Kita saksikan saudara-saudara, sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, yang masih setia hadir di stadion yang berkapasitas 1000 tempat duduk. Tekanan lagi ada di sana Madun, digeser ke Pak Fahmi, angkat dekol, ada sana berbahaya, ada tekanan tadi maksudnya Adi Basna, dicabut oleh Arif Budiman, tekanan kembali bergelombang Bung Ben, ada di sana Derebo, dorong kepada Kapten Arinjek, dikepung dua pemain, lepas lagi kepada ada di sana Derebo, geser ke sisi kaki kiri, Edi Bonek kontrol dari tengah dada, digeser kepada Ocha Posta, sepatu berwarna putih, kena kepada Rizal Marbaya, upset. Saudara-saudara, besok jangan lupa saksikan BBS Kota Bojong Bersatu akan turun di hari kedua berhadapan dengan PT Indofood di turnamen sepak bola Abah Haji Nurim Bungsu dalam rangka perayaan putra putri tercintanya Ananda Imam dan juga Neng Win di hibur pertandingan sepak bola diliput langsung oleh TV Saraka, dipadati oleh ribuan pasang mata di stadion yang memang berkapasitas ribuan tempat duduk pemakan belas. Kemudian kali ini didapat bagi kudus pasukan kesebelasan tim dari kapal Kakak Balaraja Besutan Mas Andi Runggai PT Jombong Herman Batak. Sementara kepada lagi datang berbahaya, namun Arif Budiman di sana sudah menunggu sebuah depen sore tinggi menjulang berparas Ricky Rido, pemain bertahan Persija Macan Kemayoran, dari mampu membaca sebuah intercept yang sangat sempurna, gagalkan serangan kembali yang dilakukan pasukan kesebelasan kebal Kepuh Balaraja yang memang sedikit kesulitan ketika memasuki lini pertahanan tim pasukan Petoy besutan agen Sofian Sangkut yang punya realitas tanpa batas dalam masa Abang Iman Lai, angkat lambungan tinggi datangnya tanduk si Jabulani, datang di sana Ari J mencoba lakukan akselerasi dorong-dorong diri di Balaraja, kecil dia ke belakang kepada Aderbo, angkat tindakan ke tengah ada Ocha Kota, tanduk bola pun tadi sudah berjalan kepada Monek, datang kembali Monek, Monek mencari kawan, melebar kepada Arijek, kirim upset, lepas seorang diri Arijek, crossing berbahaya, dari sana ada Rebo, mencari kawan, ada Rebo, crossing, ada Cawaka, berbahaya, Allah buat mas saudara-saudara, datang lagi ke kanan, mencoba di sana, disapu oleh sang kapten, kesebelasan Ajang, datang ke kanan, gelombang yang kedua, dari pemain lini tengah, melebarkan tadi batunya, ke kanan,
dan balik kembali, berbahaya karena sudah counter dilakukan. Masukan kemar FC di sisi sayap sebelah kanan lewat kaki Kiki. Tidak ada rekan yang memberikan bantuan tadi, sulit bagi Kiki untuk melepaskan diri. Sementara kembali Otet Costa di sana lakukan serangan di olahraga, digeser bola ke tanah kepada Aderemu. Sebuah kontrol dada yang cukup baik dari Aderemu. Tindakan dia ke belakang, ada di sana Pani, dorong kembali di sana, ada calon weka kepada Pani, mencari kembali di olahraga. Masih Pani, panca bukan kepada Otet Costa, shoot! Saudara-saudara, pergerakan Pani sang defensor tandem dari Arif Budiman yang merangsek memberikan bantuan ke lini depan mampu melepaskan diri dari kawalan pemain belakang dengan sebuah umpan yang sangat baik pada Ocet Costa. Lepas dari jebakan Ocet dan kembali berketarlah jarak dari kebal. Aryo sang penjaga gawang harus kembali dua kali memungut bola di kawannya sendiri. 2-0, kepoi 2, kepal 0. Besok saudara-saudara, jangan lupa Anda kembali datang berbondong-bondong di Stadion Aksa 2000, di mana pasukan Indofood, FC Indofood akan turun di hari kedua berhadapan dengan tim BBS Kota Pojong Bersatu di hari kedua pertandingan sepak bola Abah Haji Murid Bungsu dalam rangka pernikahan putra putri tercintanya Ananda Imam dan juga Neng Windy yang dihubung dalam pertandingan sepak bola di Stadion Aksa 2000 di bawah panitia pelaksana Bung Fadil Rohong dan juga Bung Benny Bacan dan kawan-kawan. Apa yang terjadi Bung Benny? Sebuah gol yang kembali tadi dihasilkan seperti gol pertama tadi lepas terjebakan Ocet, sebuah kesalahan pemain belakang yang nampak kita saksikan saudara-saudara. Mencadang, terima kasih yang sudah mulai ataupun meninggalkan lapangan. Sementara kita saksikan kali ini bangsa dan setanah, kalaupun Anda berada back pass lagi ke belakang, coba membangun tekanan pasukan kesebelasan Kepu Bola Raja, mencoba diderek di sisi sayap sebelah kanan, ditahan sejenak bola pun mencari ruang gerak saudara-saudara. Berbahaya, tidak ada ruang tembak, jebret, berbahaya, datang kemari shooting, tandukan, oh apa yang terjadi, apalah saudara-saudara. Menurut tadi di dalam kotak penalti tidak mampu dimanfaatkan dengan sempurna oleh para pemain kepala FC. Masih ada sebuah tepisan dari Ahmad Syarif Adun dan juga halawan Arif Budiman menjauh kembali dari lini pertahanan tim pasukan kesebelasan dari Bad Boy. Mencoba kembali kali ini Ari Jack, lepas tadi baik dari betul raga, masih mencoba Suwardi tadi, orang kepada Cawang Eka ataupun Suwardi ada di sana. Pemain si kecil mungil untuk olahraga Aderemu mencoba berikan gangguan, masih coba kembali ke belakang saja saudara-saudara. Umpan tenang kali ini pendek saja dan coba dari lini tengah melakukan sebuah serangan lepas terobosan, datang kembali Kiki, lepas tadi bola Tendi Bonek terobosannya kepada Cawang Weka di sisi sayap sebelah kanan pertahanan Akabar FC. Cawang Weka ada Arijak membuka ruang di sayap kanan, ada duel dicoba disapu saja bola pun tadi ditadu ada bentuk bocor dengan kaki kanan pemain belakang pasukan kebal Kepuda Raja, menghasilkan sebuah lemparan ke dalam, sebuah throw-in saja tentunya di menit yang kesilir Aderemu, didorong dia kali ini saudara-saudara, arahkan kepada Monek, lepas kembali kepada Arije. Arije pendek saja datang misalnya Teddy Monek, lepaskan diri Teddy Monek, mencoba kembali mencari ruang, berbahaya dari Mon, ada di sana Aderemu, sulit Aderemu, shooting Aderemu, ini Aderemu saudara-saudara, sedikit tadi tidak ada ruang untuk melakukan tendangan ataupun tidak leluasa. Aderemu melakukan tembakan di jantung terakhir sang penjaga gawang dalam secara langsung pandangan mata yang terus diperceraskan oleh pengeras udara dua kerabat jur Anda Fendi Wahyudi dan saya sendiri Purwai Koto Pame di acara Abah Haji ya tempat Abah Haji Murid Bungsu di Stadion Lapangan Aksa 2000 Desa Wanakerta Kecamatan Sidang Jaya di Kota Serampung Sumur. Sementara pun terjadi sebuah pelanggaran tembakan bebas saja didapat tentunya bagi kubu pasukan Bad Boy. Mencoba Ocet Costa dengan sepatu berwarna putih sudah bersiap-siap dia di sana mengambil sebuah tembakan eksekusi tembakan bola mati langsung arahkan ke gawang melebar kepada Arije.
Siap, atas walaupun tadi di kaki adik kota datang bantuan kembali di sana, datang di sana Helmi, Helmi kepada rekannya asam kapten Adi Jeff masih mencoba memainkan bola, enek saja kepada Monek, Monek mencoba berputar, mencoba melepaskan diri Monek, Monek, Monek berupa tarik ya, di sana ada rebo, juga kepada cawang WK dan di sana ada Monek. Teddy Monek mampu tadi melepaskan diri pemain. Bagaimana tadi sudah gratis dari Adi Rebo dan juga cawang WK melihat tadi Teddy Monek sedikit leluasa, namun tembakan kaki kanan Teddy Monek masih meninggi di atas penjaga gawang Aryo. Sementara Adi Kosta, Adi Kosta dorong dia ke tengah, namun lagi-lagi masih coba memberi para pemain pesulat ke Pumbara Raja membongkar pertahanan tim pasukan Bepoy, namun memang cukup sulit. Aryo mencoba kembali digeser dia kepada Teddy Bonek di sisi sayap sebelah kiri, tahan cukup baik dari kontrol dari Teddy Bonek, geser saja dia ke depan, ada di sana Ocon Costa kuasai bola, pindahkan dia kepada Adi Rebo yang dituju, namun disapu tadi oleh pemain belakang sang kapten sebagai Acon dan menghasilkan sebuah tembakan sudut yang kesekian di babak yang kedua. Saudara-saudara, 2-0 sementara. Besok jangan lupa anda kembali saksikan jalanan pertandingan di lapangan Aksa 2000 di mana PT Indofood akan turun berhadapan dengan BBS Bojong Bersatu. Sementara Ocon Costa ataupun Teddy Bonek di sana angkat sudah bola melambung tinggi, tawang WESA kontrol bola tadi lepas, lebarkan kembali kali ini dorong dengan kaki kanan, mencoba berikan tadi kepada Bambang, mencoba Bambang tadi ada saat benar mencoba Alepani dibayang-bayangi, geser kepada Fahri, pindahkan ke sisi sayap sebelah kanan, di sana Kiki crossing dilakukan tak penalti, dipotong dengan tandukan oleh Arif Budiman, datang kembali Bambang, Bambang shooting tadi coba dilakukan, namun memang bak membentur tembok Cina, pertahanan tim kesebelasan Bekoy cukup baik di sore hari yang berbahagia. Teddy Bonek di sana enak saja kepada Ari Jeff, bebas lagi kepada Teddy Bonek, pelan-pelan Bung Denny mencoba kembali memasuki kotak penalti, masukkan Bepoy, angkat geser ke sisi kanan, gagal tadi tekanan balik datang kembali, arahkan ke belakang Bahri, geser ke sisi kanan di sana nomor punggung tidak ada Fahri, mencoba kembali Fahri, akan mulai cari kawan dia, mencari rekan memang sedikit agak tertutup tadi, ini di depan tim pasukan Kebal FC, balik datang di sana ke tolak ada Velor 1-2, Arif Budiman datang melebar di sisi sebelah kanan di sana, offset saudara-saudara, jelas tadi wasit melihat satu tentara pasukan kesebelasan tim Kebal harus kembali terjebak sebuah jebakan offset yang cukup baik kembali dilakukan pemain belakang tim pasukan kesebelasan dari Bepoy. Ocon Costa beringnya ke sisi kanan, Adi Rebo harus menghentikan laju larinya setelah kembali wasit menipu tanda kembali pemain tim kesebelasan Bepoy terjebak sebuah jebakan offset, geser ke sisi kanan mencoba kembali 2-0 dalam kedudukan sementara, melebarkan ke sisi sebelah kiri ada Berpahmi masih mencoba Pahmi, kuasai bola dia, ada Ari Jack membayang-bayangi, Pelor membuka ruang mendekat tadi, Pelor masih mencoba Pelor, bola sudah meninggalkan lapangan, lemparan ke dalam sudah dilakukan Adi Kota yang dituju, dipotong bola pun kembali tadi, dan apa yang terjadi berbarengan dengan itu wasit sudah meniup tanda berakhirnya pertandingan di waktu normal dengan skor akhir adalah 2-0 keunggulan pasukan Bepoy FC atas pasukan Bepoy FC di hari pertama pertandingan sepak bola 16 tim Abah Haji Nurin Sumso, dan mana dipastikan tim kesebelasan Bepoy menjadi tim pertama yang lolos ke babak putaran berikutnya ataupun babak putaran 8 besar. Saudara penonton sebangsa dan setanah air, kami informasikan di hari besok jangan lupa anda saksikan di hari kedua turnamen sepak bola Abah Haji Nurin Sumso dalam rangka pernikahan wedding Adanda Imam dan juga Neng Windy, di mana mempertemukan tim pasukan Indo Pasukan Indofood akan turun di hari kedua menghadapi dengan tim pasukan